Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sambas di akhir tahun ini mengadakan sunatan massal untuk tingkat SDMI sekecamatan Sambas. Kegiatan sunatan massal ini diikuti peserta sebanyak 65 orang yang dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Babul Jannah Kecamatan Sambas. Sunatan massal ini dihadiri oleh Bupati Sambas Akbar Minsuhaili, Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Sambas Haji Jumadi, Wakil Ketua 3 Ahkam Muawis, perwakilan camat, PJ Kades Tanjung Mekar, serta orang tua anak-anak peserta sunatan massal. Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Sambas, Haji Jumadi didampingi wali peserta sunatan massal, Apri menjelaskan bahwa peserta sunatan massal yang dilaksanakan Basnas di akhir tahun ini diambil dari perwakilan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sambas. Mewakili orang tua peserta sunatan massal, Apri berharap kegiatan yang dilaksanakan oleh Basnas ini bisa mengembirakan anak-anak dan lebih ditingkatkan lagi. Kami dari Basnas Kabupaten Sambas pada hari ini tanggal 23 Desember 2019 mengadakan sebuah agenda di akhir tahun yaitu sunatan massal yang mana peserta ini kita ambil dari perwakilan-perwakilan sekolah yang ada di Kecamatan Sambas. Di sini saya bersama salah satu wali anak-anak yang mengikhlaskan anaknya sehingga masuk dalam agenda sunatan massal yang terlaksana pada hari ini. Jadi menurut Pak Apri, bagaimana dengan agenda Basnas yang kita lakukan, kita laksanakan, Pak Apri selaku orang tua memberikan tanggapan-tanggapannya seperti apa? Terima kasih pada kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengulangi anak-anak kita untuk acara sunatan massal ini dalam acara Basnas Kabupaten Sambas tingkat kecamatan. Mudah-mudahan dengan acara itu membantu orang tua dalam hal mengadakan acara sunatan ini berikutnya untuk tahun-tahun kedepannya mudah-mudahan lebih berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kabupaten. Harapan kami dengan sunatan ini dapat membantu menggembirakan anak-anak, kemudian semoga untuk acara-acara berikutnya mungkin lebih berkembang lagi. Dan yang jelas, saya sebagai perwakilan orang tua mengucapkan terima kasih yang banyak kepada panitia Basnas Kabupaten Kecamatan Sambas ini. Semoga amal baik hanya Allah yang bisa membalasnya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada panitia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CSMTV madahkannya. Tapi Nabi nyuruh kita motong ia hari ke-7 langkah kita lahir. Kullu mauludin rahimatun, kullu ulamin rahimatun bi'aqiqatihi